guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi video kali ini sesuai judulnya, yaitu It's My Birthday Vlog. Jadi aku mau bikin vlog selama satu hari ini, aku ngapain aja. Oh ya, BTW ini sekarang tuh jam 9. Karena kenapa aku openingnya jam 9? Karena aku tadi habis kerja, terus dari sampai sore aku baru pulang. Dan aku merasa capek banget, dan aku habis ini mau tidur. Karena kalau aku tidurnya sekarang pasti bablas sampai besok pagi. Jadi aku langsung openingnya sekarang aja. So, pokoknya ikutin terus selama satu hari ini aku ngapain aja. Ya, yeah. And see you tomorrow guys. Bye-bye. Hello guys, jadi sekarang udah jam 9 lebih 10 dan aku baru bangun. Dan badan aku sakit semua. Dan aku belum sempat buka sosial media. Dan mungkin habis ini aku bakal tidur lagi. Dan aku masih ngantuk, mataku masih malam, masih belum 100% buka. So, ikutin terus ya guys. Dan sekarang udah jam 9 lebih 22 dan aku mau siap-siap. Dan aku siap-siap dulu ya guys. Okay. Jadi aku lagi upload video. Dan sebenarnya ini aku harusnya uploadnya itu tanggal 18, tapi karena aku kerja, jadi aku maunya tanggal 19. Tapi tanggal 19 aku juga kerja. Akhirnya sekarang tanggal 20 aku upload morning routine-nya. So, jangan lupa dilihat ya guys. Halo guys, jadi update lagi. Sekarang jam 11.40 dan sekarang aku sudah siap-siap dan aku mau pergi beli makan siang, makan mie. Karena kalau di keluarga aku biasanya kalau ulang tahun tuh selalu makan mie ya. Tapi aku nggak tahu beli makan mie itu di mana. Dan aku cuma makan mie biasa. Dan pokoknya ikutin terus. Oh ya, BTW aku udah siap-siap dan aku udah pakai soft lens. Sekian lama aku nggak pakai soft lens, udah lama banget aku nggak pakai soft lens karena yang pertama karena corona, terus air soft lens ku habis dan kemarin aku baru sempet beli air soft lensnya dan sekarang aku pakai soft lens lagi. Dan BTW aku cuma pakai satu doang anting-antingnya, terus yang ini yang biasa karena yang satunya agak aneh gitu modelnya, jadi aku cuma pakai satu aja. So, ikutin terus ya guys. Guys, dan aku juga pakai baju baru. Jadi waktu itu aku udah beli lama di Zara. Terus karena aku udah jarang keluar gitu, jadi akhirnya aku pakai bajunya sekarang. Pas banget pakai baju baru. Guys, ini aku lagi OTW untuk pergi ke tempat makannya dan panas banget. So, ikutin terus ya. Guys, tadi aku udah pesan dan sekarang aku lagi nunggu makanannya datang. Guys, makanannya udah datang. Dan ini kayak gini. Jadi ini mie, terus ini babi, cukai, sama ada telurnya. Terus ini ada rotinya. Terus ini kayak apa ya, kayak cream soup semacam gitulah. Tuh, makan dulu guys. Aku udah sampai di PS Smart. Dan sekarang aku mau beli kuenya. Itu kuenya di situ. Pas banget guys, waktu aku ulang tahun. Dia diskon dong. Langsung ambil. Jadi aku nanti beli kue apa aja, kalian tunggu. Jadi nanti aku ada video, aku review kue-kue ini guys. Jadi buat kalian tungguin aja ya videonya. Lama banget aku pengen Bueno. Dan akhirnya keturutan aku beli Bueno. Jadi aku bakal beli 3 ini ya. Halo guys, jadi aku udah sampai rumah dan aku mau bikin video reviewnya sekarang. Dan pokoknya tungguin aja videonya, bakalan keluar setelah aku upload video ini. So, tungguin videonya dan ikutin aku terus ya. Halo guys, jadi aku udah selesai video yang review kue Smart dan baru saja selesai dan aku kepanasan banget. Dan abis ini aku gak tahu mau kemana, pokoknya ikutin terus. Dan rencananya aku mau cari kue bulan. Jadi karena tadi aku ke PX Smart dan kue bulannya tuh udah habis. Katanya udah habis, gak ada. Jadi akhirnya nanti aku mungkin bakalan cari lagi ke PX Smart atau PX Smart lainnya atau ke Dollar Mall. Dan aku mau cari kue bulan dan karena aku pingin banget
memakan kue bulan. Karena kalau setiap ulang tahun tuh selalu ada kue bulan, guys. Jadi pokoknya ikutin terus ya, guys. Dan sekarang aku mau ke Dollar Mall. Dan sekarang jam 5:30. Dan aku mau naik sepeda, guys. So, tungguin aku ya. Guys, aku udah sampai di Dollar Mall. Dan sekarang aku mau jalan-jalan dan aku mau cari kue bulannya. Guys, dia nggak ada jualan kue bulan yang kayak yang aku maksud. Jadi kalau kue bulan di Taiwan itu kayak gini, guys. Dan nggak ada yang cuman baik itu apa, jualnya satuan. Jadi dia semuanya tuh box-box semua. Sedih, guys. Jadi guys, aku gagal menemukan dan aku nggak ketemu. Dan aku coba keluar dari supermarketnya dan aku lihat di toko lainnya. So, tungguin sampai aku harus dapat, guys. Jadi aku belum apa cari kue bulannya dan aku malah belanja yang lain. Aku malah belanja shopping bag, guys. Guys, sekian lama aku muter-muter dan akhirnya aku ketemu. Kalau di Taiwan, oke. Jadi bentuk kue bulannya tuh kayak gini, guys. Bukannya aku maksud yang kayak gini. Jadi dia kalau Taiwan tuh kayak bundar-bundar gitu, kayak pia malah, kayak pia kalau di Indo. Jadi sudah lah ya. Ini ada yang kayak gitu, cuman kayak jarang banget gitu loh. Jadi ada tapi biasanya lebih mahal banget. BTW nanti aku reviewnya di video yang aku review kue BX Smart, jadi sekalian sama review kue bulan ini ya, guys. Itu kesini OT di ku hari ini. Sudah beli semua barang yang kebutuhan. Sekarang aku mau pulang. BTW aku pulangnya naik sepeda lagi, guys. Aku udah keluar dari mallnya dan sekarang aku mau naik Ubay. Dan tungguin aku dan kalau aku udah sampai di rumah ya, guys. Bye bye. Oke, guys, jadi aku udah sampai rumah dan aku capek banget. So, videonya sampai sini dulu. BTW ini masih jam 19:47. Tapi aku udah capek banget. So, videonya sampai sini dulu. And don't forget to like, comment, dan subscribe bagi kalian yang subscribe. So, see you in my next video. Bye-bye.